Hujan disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon besar tumbang di Jalan Poros, Kelurahan Lamokato, Kabupaten Kolaka, Selasa siang. Pohon tumbang ini menimpa satu unit minibus yang tengah melintas hingga menutupi ruas jalan dan arus lalu lintas terpaksa dialihkan ke jalur alternatif. Dari pengakuan sopir, kejadian begitu cepat. Tiba-tiba pohon tumbang dan dia langsung keluar menyelamatkan diri. Meski sang sopir selamat, namun kondisinya mengalami syok berat. Tadi karena ini ya tadi ada cuaca buruk, ada angin, hujan angin tadi, sehingga satu pohon tumbang, pohon mahoni karena akarnya sudah ya terangkat itu. Sehingga tadi tertimpa juga satu unit mobil, ya tapi ya syukur kita tidak ada korban jiwa, cuma mobil saja agak rusak sedikit. Ya sehingga tapi kita juga bersyukur sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak ada tadi korban jiwa. Kendaraan saja yang rusak, ya lumayan rusaknya. Setelah beberapa jam mobil dapat dievakuasi setelah petugas dari lingkungan hidup datang memotong dan menyingkirkan kayu tumbang tersebut. Dekri Adriadi melaporkan dari Kabupaten Kolaka.